Saudara, keluarga Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah mencabut banting atas kasus dugaan penistaan agama yang menimpa Ahok. Kendati demikian, Kejaksaan Agung memutuskan akan tetap mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim. Veronica Tan tidak mau berkomentar banyak tentang rencana Kejaksaan Agung tersebut. Ia mengatakan akan menyerahkan proses ini kepada kuasa hukum Ahok. Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan pihaknya akan mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs kami www.liputan6.com, Facebook page kami Liputan 6 Online, Instagram @liputan6, Twitter @liputan6.com, dan jangan lupa subscribe BBM channel kami di liputan6.com official.